Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyatihi, khususan ila arwahi jamil ahli kubur minal anbiya iwal mursalin, bibarakatin sirrilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين. Alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah ingkang tansah kawula hormati nunjih, ingkang tansah kawula muliakan. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Ali Muhsin, ingkang tansah kawula hormati nunjing, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Hasanuddin, ingkang tansah kawula hormati nunjing, ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Al Ustadz Hairi, ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula ta'zimi. Dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustadz ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu-estu kathahat kinormatan, ingkang tansah kula pundi-pundi nunjing, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Munjung Agung, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sades, Bapak Kadus, Bapak Ketel Kimde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum Sodomateng Sedoyo, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Munjung Agung ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar wonten ing Masjid Baitul Muttaqin, ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Jamiah Simtuturor saking Al-Munsidin dari Kota Pekalongan, ingkang tansah kula hormati nunjing, ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng rekan-rekan Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, rekan-rekan Banser ingkang tansah kula hormati, Muslimin Muslimat Ansorin wal Fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum sunat, mboten ngirang ngiros hormat sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu
wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, gantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bilwujuh dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi larangan pulau bersolawat bersama keluarga besar Jam'iyah Simtudror Al-Munsidin dari Pekalongan, ugi bersama keluarga besar masyarakat larangan pulau. Dengan pengajian ini marilah kita bangun dan bangkitlah dari kenyataan, kuatkan akidah, tingkatkan ibadah, tali persaudaraan, dan jangan sampai goyah. Hingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, tawon kemit silite kuning, gane wis pamit saniki balik maning. Jalan-jalan ke gunung langka yuyu, langka bandeng. Bareng kula ngaji wonten ing gunung Munjung Agung, ternyata piyayine ayu-ayu ganteng-ganteng. Lan ternyata kula panjenengan sedaya derek ngaos wonten mriki Mas Saifuddin mangan gedang kluthuk. Solawatan karo Al-Munsidin aja pada ngantuk. Luar biasa kula bareng dugi mali wonten Munjung Agung, Mbah Kiai, Pak Kiai. Alhamdulillah hari ini wonten larangan pulau, panitianya semangat, Jam'iyahnya semangat, warga dan pemudanya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panjenengan sedoyo, luar biasa. Sing kersa tepuk tangan dugi dalam entuk duit 1 juta. Adol HP. Nggo kemaning sing anyar, rejekine sing barokah. Allahumma. Bu, Ibu, panjenengan sedaya karaya-raya tindak rawuh wonten mriki, desek-desekan umpel-umpelan lungguh lemprakan, niki saweg mados napa, Bu? Mados ilmu, subhanallah top marko top. Sepina mali tepuk tangan dulu buat larangan pulo. Sing tepuk tangan utangi lunas kabeh. Sing amene banter batu utangi akeh. Derek seneng, derek bingah semangatnya warga masyarakat larangan pulau, berarti mertandaaken memang masyarakat wonten ing Munjung Agung adalah orang-orang yang ahli ibadah. Amin Allahumma. Maka tenggene Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 31 dipunjelasaken bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Nggih, pun menika dipun wastani arbaatun khurum, 4 bulan yang diistimewakan oleh Gusti. Kersane mboten ngantuk ben tambah semangat kula gadah kuis. Kuis ini akan berhadiah 100.000 dulu dari saya kalau jawabannya betul. Ning syaratnya jawab panjenengan ngacung rumiyin, makem menawi pirson jenengan maju wonten panggung dipun cek kalian Mbah Kiai jawabannya betul napa mboten. Kinten-kinten setuju napa mboten? Sepakat napa mboten? Oke, pertinyi inyi. Pertinyi inyi. Arba'atun khurum, 4 bulan yang istimewa menika bulan napa kemawon. Monggo wonten sing saged ngacung maju teng panggung.
Kalau betul jawabannya 100 ribu dulu sari saya. Saya kasih klunya. 4 bulan yang istimewa menika, yang 1 berjauhan, yang 3 bergandengan. Leres nggih Kiai? Nggih. Dados, onten jilbab hitam kasih tepuk tangan dulu dong buat ibu muslimat kita luar biasa. Anjay, alhamdulillah luar biasa. Niki warga masyarakat larangan pulau sebelum mulai tepuk tangan dulu dong buat ibu kita. Monggo pinter mriki ibu. Pangapunten nun sewu mboten ngira-ngira hormat. Alhamdulillah. Derek seneng, derek bingah. Matur mbah nun sangat. Assalamualaikum ibu. Ingkang asma ibu sinten nun sewu? Ibu Ruswati. Ibu Ruswati, asli pundi ibu Rus? Asli Larangan. Asli Larangan pula, alhamdulillah. Yuswa sak menika pinten ibu? Umur Yuswa, umur pinten? 40. 40 tahun? Mosok dari alisnya masih 17 tahun. Dari pipinya masih 25 tahun. Saking latine masih umur 30 tahun. Tak total disit burus, 17 tambah selawet tambah 35, sewidak wolu. Muka-muka yosa sing manfaat barokah Allahumma. Suami berapa anaknya? Ada 3. Suaminya 3? Oh ngaten nje. Suami? Suami ada 1. Nje. Putra sedaya pinten? 3. Onten sing bujang napa mboten? Dereng. Oh dereng, berarti dorong isaku dadi wong larangan pulo. Bapak dinten-dinten ngasih teng pundi ibu? Teng griya. Teng dalem, alhamdulillah. Tesi teng dalem, biasanya nelayan nggih. Mboten teng dalem mawon. Oh ngerias, panjenengan ngerias. Alhamdulillah, muka-muka laris barokah Allahumma. Langsung kemawon nggih, Bu Ruswati. Ada. Bu Rus sing jawab kok jenengan sing padha jawabi. Ada 4 bulan yang istimewa. Gini ku sing diwastani arba'atun khurum, yang 1 agak berjauhan, yang 3 berdampingan. Menawi leres 100 ribu dari saya. Monggo, Bu Ruswati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Rejab, Muharram. Leres nggih Kiai, tepuk tangan dulu dong buat Bu Rus. Katone tah mboten meyakinkan ning jawabane iki luar biasa. Jenengan sing guyu iki padha ngece. Sembarangan wong tua nggo sembarangan. Luar biasa betul jawabannya 100.000 rumiyin saking kawula Bu Rus. Matur nuwun sanget mboten semping tenan. Nggih. Matur nuwun sanget Bu Rus. Silahkan kembali ke alamnya. Nikilah pertanda saking Bu Rus menika mewakili masyarakat Munjung Agung. Berarti muslimatnya, warganya leres-leres gini ngaos kali Mbah Kiai temenan kasih tepuk tangan dulu buat Bu Rus Munjung Agung luar biasa. 4 bulan yang istimewa menika, yang 3 bergandengan, yang 1 agak berjauhan. Nggih menika bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Alhamdulillah hari ini kita sampun mlebet ana ing tanggal 9 bulan Rajab. Mula tenggene keterangan kitab Kanzun Najah wasurur dipun jelasaken ada 5 doa malam hari yang tidak tertolak oleh Gusti Allah. Yang pertama, doa ketika malam 1 Rajab. Yang kedua, doa malam Jumat. Yang ketiga, doa malam Nisfu Sya'ban. Yang keempatnya, doa malam Idul Fitri. Dan yang kelimanya, doa ketika malam Idul Adha. Alhamdulillah, tahun ini Rajab tahun 1400 Hijriah, kemarin malam 1 Rajab bertepatan dengan malam Jumat. Alhamdulillah. Dan sewu Pak Lurah. Pak Lurah ingkang pundi Pak Lurah? Oh menika Pak Lurah ganteng banget subhanallah.
kumisnya jelantir kayak tambang dadung sapi. Dan saya Pak Lurah, kemarin malam satu Rojab, malam Jumat, Pak Lurah ndonga napa Pak Lurah? Dalam bojo maning. Ya Allah Lurah, cokan gawe kaget. Pantesan dari tadi Pak Lurah lirik-lirik mumpuni. Maaf Pak Lurah, untuk sementara aku belum mau jadi yang kedua. Maka nikilah kita sampun lebet ana ing sasi Rojab. Sing sapa wonge kersa mulyakaken sasi Rojab menika kanthi kersa poso sunah, amangka pasuryane padange kaya purnama. Maka tes wonten kesempatan nginjang Bu tanggal 12 Rojab tes keduman. Monggo syukur sangat poso sunah Rojab dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Rojab. Mboten poso nggih mboten napa-napa nganu sunah tesi wonten bulan Rojab tahun depan. Cuma pertanyaannya tahun ngarep wis urip apa ora. Ya muga-muga kabaran umur ingkang manfaat Allahumma. Maka makin niki sampun dipun wiwiti kalian al-munsyidin kanthi maca selawat kanthi ndonga, kita pun derek ndonga malih mumpung niki tesih teng awal Rojab, mudah-mudahan sampai Syakban ngantos dugi Ramadan bahkan sepanjang yuswa kita tansah kaparingan barokah Allahumma. Shalu 'alan Nabi Muhammad. Shalu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Irfa salli wa sallim daiman ala gamada. Salli wa sallim daiman ala gamada. Wal ali wal sulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani karo bumi mergo bumi kepanggonan Kanjeng Nabi langit kalah Jibril
hatamu irfa salli wa sallim ta Nabi Muhammad. Niki urung diperintah rampung wis rampung dhisik. Ya ora apa-apa tak terus namaning sebait. Satu kinenjeng Nabi kedawuhan salat sedina lan sewengi kabeh kaping 50. Nanging jeng Nabi kepanggih kali Nabi Musa usul dateng jeng Nabi salate dipun sudah irfa Allahumma barik lana firajaba Allahumma ala Nabi Muhammad. Nun sewu para kiai, para habaib, nun sewu Mbah Kiai Pak Lurah, nun iki kepanggih kali Jamiah Simtuturar Al-Mursyidin iki sampun sering sangat. Mula niku wau walaupun kula dugi kasik, kula sing kegasik kenapa jenengan sing telat niki. Tapi beliau-beliau menika luar biasa karena walaupun menika harusnya jadwalipun beliau tesih mau sholawat bahkan mau manakib, tapi ternyata tesih memberikan kesempatan tumateng kula sesuai dengan jadwal kula naik jam sedoso, tenanan nih kula munggah jam sedoso. Beliau walaupun sampun terkenal, tapi tetap raos takdimi pun kali para kiai kita luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat Al-Mursyidin kita luar biasa. Nikilah yang diharapkan oleh masyarakat, pilih para pemuda kita bisa menjadi contoh dan teladan untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat pemuda-pemudi kita, khususipun Al-Mursyidin, tansatipun ijabah kalian Gusti Allah, menjadi teladan untuk para pemuda, dan estu menjadi dzurriyah ingkang qurrata ayun, dan estu selalu memberikan manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insya Allah panjenengan sedoyo sampun sami paham bahwa Kanjeng Nabi dipun Isra lan Mi'rajkan oleh Allah adalah kagem nampi mukjizat dawuh salat. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan antara langit kali bumi sawek wonten pasulayan, bahkan ternyata Kanjeng Nabi sawek nandang sungkowo. Jenabi sawek nandang sedih katumpo-tumpo kanan jenabi nembe mawon dipun tilar sedo. Kalian istri tercinta inggih pun menika Siti Khadijah dan nembe dipun tilar sedo kalian pamanipun inggih pun menika Abu Thalib. Rasa sedih yang luar biasa, maka kan jenabi menika dipun jemput kalian malaikat Jibril ugi Mikail. Katingas to kendaraan yang namanya buruk, asal kata saking baru yang artinya kilat menyambar. Berarti teknologi kita 10 kali lipat kalah jauh kali kendaraan ini pun Kanjeng Nabi. Mula tanggene Al-Quran Surat Al-Isra ayat yang pertama untuk kata pembuka dipun sebat Subhana yang artinya Maha Suci Gusti. Berarti Kanjeng Nabi Isra Mi'raj tidak hanya kekarepane piyambak, tapi karena dipun kersakaken kalian Gusti Allah. Maka ternyata Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan oleh Allah untuk nampi dawuh salat. Ugi sapa Kanjeng Nabi ical saking rasa sedihnya lan supaya Kanjeng Nabi refreshing. Piknik tamasya tengene Sidratul Muntaha.
sikile aku ora patut ngambah Sidratul Muntaha. Karena hanya satu-satunya manusia ingkang dipun pilih kalian Gusti Allah inggih pun menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kita sing rawuh wonten mriki selalu tansah kepada syafaatunya akhirat Allahumma. Tapi ternyata di waktu yang bersamaan antara langit kali bumi saweg wonten pasulayan. Saweg wonten pasu ibu ngertos pasulayan. Pasulayan niku cekcok niku ribut cara mriki napa Pak Lurah? Dalang watch tukaran niki tukaran barang napa tukaran? Oh, cara mriki ribut niku tukaran. Cara Cilacap padudonan. Cara mriki tukaran. Ternyata langit kali bumi sawek wonten pasulayan, langit karo bumi podo tukaran. Kok bisa langit kali bumi podo tukaran? Karena ternyata langit niku duwe sifat sombong. Langit niku duwe sifat pamer. Saking sombongnya langit, langit ngomong kali bumi. Langit ngomong begini sama bumi. Weh, mi bumi, tak kowe ngerti. Antara aku karo kowe jelas saya si lewi mulyaku mi bumi. Kenapa si lewi mulyaku? Iya, jalanan aku ke langit manggoni nang dhuwur. Lah kowe manggoni nang ngisor. Jelas aku karo kowe lewi mulyaku. Aku ke langit manggoni nang dhuwur, aku kepanggonan wulan. Aku kepanggonan srengenge. Aku kepanggonan lintang, bahkan para malaikat manggoni nang gonku nang langit. Apa kowe kepanggonan srengenge? Ora ye. Jelas aku gelawi mulia ketimbang sampean sing manggon nang ngisor. Tapi ternyata bareng langit bilang begitu, bumi jawabnya mantep. Apa kata bumi? Ngit. Ngit langit maksudnya. Ngit. Tak kowe ngerti. Pancen betul sampean manggon nang dhuwur. Betul aku manggon nang ngisor. Kowe manggonang dur kepanggonan srengenge wulan lintang para malaikat betul monggo. Tapi tak elingna pada kowe manggonang dur tapi kowe ora duwe apa sing tak duwe iki nang aku. Pada aku ki bumi manggonang isor nggih. Pantai Tegal manggone nang gonku. Ana segara manggone nang bumi, apa kowe kepanggonan segara ora ngit. Gunung manggone nang bumi, tumbuhan kewan manggone nang gonku, bahkan menungso sing kahanan yang warna-warna manggone nang gonku. Ana sing ayu, ana sing ayu nemen. Ana sing gagah, ana sing ganteng. Gantengnya kaya plinteng. Kumis sing jelantir kaya tambang dadung sapi. Menungso sing kahanane warna-warna manggon nang gonku, ana sing mancung, ana sing ngomong basa aja banter-banter. Aku ikut tersinggung. Yang pesek enggak usah putus asa. Yang mancung enggak usah kegeeran. Buat apa mancung kalau pesek saja lebih menarik? Hidup pesek. Dan saya Pak Lurah, kalau rencana kepingin damel partai. Namanya PPS, Partai Pesek Sejahtera. Melindungi hak-hak asasi kepesekan. Beri wong pesek tidak terzolimi. Yang pesek jangan kecil hati, karena wong pesek makhluk Tuhan paling seksi. Seksi ini wong pesek sepisan, ngirit ambekan. Nyedot ora kedawan. Yang kedua, seksi ini wong pesek, nek ngambung langsung nempel. Nempel meja. Cocokan salah paham. Menungso sing kahanane warna-warna manggone nang gonku lan aku ke bumi, pada aku bumi manggon ngisor, tapi aku ke bumi kepanggonan menungso sing paling utama sak ngalam jagat raya yauki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kowe kepanggonan Kanjeng Nabi ngit? Ora. Mulane nek dadi wong kuwi aja sombong. Dadi wong, dadi langit aja sombong. Nek ngomong dipikir.
Bareng bumi jawab begitu, ternyata dinten-dinten langit nangis. Langit na, ibu nate pirso langit nangis. Boten? Dalam? Udan. Udan niku beda cerita. Udan niku dudu langit lagi nangis. Udan niku malaikat Mikail lagi rawuh. Karena malaikat Mikail niku bertugas menyampaikan rezeki, ngatur tekane udan. Dados langit nangis niku dudu lagi udan. Pokoknya langit nangis, wong aku durung pernah ngerti. Langit nangis nyuwun dateng Gusti Allah, sebab Kanjeng Nabi minggah ning ayunan. Bahkan langit pun kepingin diambah kali menungso sing paling mulia sak ngalam jagat raya. Maka Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan oleh Allah sepindah jelas untuk menerima mukjizat dawuh salat. Yang kedua, supaya Kanjeng Nabi menika refreshing ical saking rasa sedihnya, dan supaya langit kali bumi ora padha beda, ora padha sulaya. Saking cerita nikilah kenapa panitia ngajak kita ngaji, ngatur jiwa dandani ati, sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni, sing ala-ala dilereni, bine saged pikantuk rahmat ridhoni pun ilahi, amin Allahumma. Maka hidup kita niki bener-bener derek kali akhlakipun Kanjeng Nabi, supaya tansah guyub rukun monggo, prinsip hidup kita KPK. Napa bu? KPK untuk katok pedot kolore. KPK komitmen profesional dan konsisten. Kak yang pertama komitmen, kita nderek akhlak adabipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi satu-satunya pemimpin yang amat sangat komitmen. Apa yang beliau ucapkan itulah perbuatannya. Apa lisannya, apa lidahnya, itulah hatinya. Kita manusia kadang sering gagal sebab ada dusta di antara kita. Dan saya Pak Lurah, kemarin saya baru kena tilang. Gara-garane teng perempatan lampu merah yang harusnya saya berhenti tapi saya nyelonong. Aku disemprit dong sama Pak Polisi. Ujarku sempritane Pak Polisi monine suwit-suwit. Jebule sempritane Pak Polisi monine tir. Kita dibawa ke pinggir jalan, sampai di bahu jalan Pak Polisi menyambangi mobil kita dodok jendela supir kula. Berarti dodok jendelane tok 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 supir kula buka jendela maks reset. Pak Polisi ngendika, selamat siang Pak Sopir. Siang Pak Polisi. Mohon izin kita akan ngecek surat-surat boleh. Onci, monggo, silakan. STNK ada? Lengkap Pak. SIM-nya aktif? Nggih Pak. Sabuk pengamannya dipakai? Leres Pak. Kula melu buka jendela. Bareng kula melu buka jendela malah Pak Polisi kaget. Jebulnya mumpuni. Iki bocah sing sering gawe gara-gara. Bisa nyontoni ning ora bisa nglakoni. Mumpuni ndek Simapura, gadah Pak. Mana SIM-nya? Surat izin mencintaimu. Aku malah diseneni tentang Pak Polisi. Ora saguyonan, aku takon temenanan. Ndek Simapura, gadah Pak. SIM-nya aktif? Aktif, Pak. Kowe ngerti kenapa Pak kowe tak tilang? Ngertos, Pak. Apa salahmu? Lampu merahnya robot, Pak. Lu yang ngerti-ngerti lampu merah kena ngapa nyerobot? Mika kurang beruhan apa polisi? Jadi Mika aku anggar murah kurang nyerobot. Rata-rata manusia begitu. Gawe apik nek lagi katon wong tok. Disiplin sama atasan tapi enggak disiplin sama yang di atas. Mulanya manusia sering gagal. Maka yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji. Yang jadi nelayan jangan lupa dengan sembahyang. Yang jadi pejabat jangan lupa sholat tunaikan zakat. Yang jadi RT jaklalen karo sholatnya dadi RW aja sakara PDW. Sing dadi lurah rajin ibadah lurae. Nun sewu Pak Lurah. Memang dados kades niku yo resikonya besar. Apalagi lurahnya sekarang baru cie. <t- <t-
Dados kades niku tanggung jawabe gedhe, ibarat genteng. Ibarat napa, Bu? Genteng. Dados lurah niku mulia, Pak Lurah, karena bagaikan genteng, tempatnya di atas. Tapi gini kuau, Pak Lurah, nek gentenge bocor, kudu gelem diogrok. Artinya rupanya jadi pemimpin setiap saat harus mau menerima kritik, saran, masukan dari masyarakat. Betul. Contoh lurae. Kene bocah SMA bar lulus sekolah plong-plong ora digawean. Ketimbang podo klontang-klantung, mari Pak Lurah kita ciptakan lapangan kerja supaya pemudanya aktif, kreatif dan produktif. Apa masyarakat boleh kritis? Boleh. Masyarakat harus kritis karena bentuk pemerintah Indonesia adalah demokrasi. Asal bahasa dari Yunani, demos dan kratos. Demos asal kata arti dari kekuatan, kratos niku rakyat. Dados demokrasi adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Maka masyarakat boleh ngeritik, kritiklah kinerjanya, jangan ngeritik bentuk orangnya. Ibarat jenengan jaluk didamelaken wedang teh. Mintanya teh manis ning bareng diseruput rasane pahit. Lo ngerti-ngerti wedange teh pahit kok sing disalana gelase, jenengan salah. Ketika wedange teh pahit tak kondon sama yang buat. Bu, kon iki wedange teh rasane pahit, karena aku njaluke legi. Nggih, Pak, anu kurang gula. Kenapa kurang gula? Anu kurang duit. Ketika Anda ngeritik ke pemerintahan, kritiklah kinerjanya. Jangan menjelek-jelekan bentuk orangnya. Maka ketika Pak Lurah adalah genteng, kita rakyat adalah tiangnya. Akhirnya genteng ngomong karo Saka. Saka, kono penak ya kari ngomong. Saka, kono penak manggona ngisor keyuben. Ya aku nih dadi genteng. Mudan kudanan panas kepanasan. Luput maning bocah cilik nakal-nakal nyerampangi watu remek-remek aku nih dadi genteng. Apa maning musim barang gawe kondangan pirang-pirang. Nek orang ngaton jarene lurah ora pengertian. Nek mangkat kondangan yang tong akeh. Bareng genteng bilang begitu, apa jawab Saka? Saka jawab, weh genteng. Nek ngomong mantan karo dipikir. Ya pancen bener, kono manggo nang dur aku nang ngisor kiyuban. Tapi kan bisane kono tongkrong nang dur, aku Saka sing ngangkat. Bisane anak presiden, ada gubernur, ada bupati, anak DPR, anak DPD, anak kepala desa. Kita rakyat yang angkat, betul? Aja main-main lurae. Saya ngomong begini bukan kampanye. Lo ngimbutan badai nyalon lurah teng mriki. Saya bukan orang partai, saya tidak nyalon DPR. Tapi saya ngomong begini, saya mewakili pemuda, saya pun bagian dari rakyat. Saya adalah masyarakat. Maka Pak Lurah karo manggut-manggut. Pak Lurah lagi batin. Mumpuni jane kuwi ndoge sapa. Dundang adu-adu nyeneni lurah. Lah kowe kan bocah si wingi sore. Bocah si kencur. Kok marahi lurah. Lah kowe menyak belek lancung biar gepeng. Soan kaya ngerti-ngerti ya. Mboten Pak Lurah. Lon derek, derek masyarakat. Maka nun sewu niku. Pirsani wingking, babak-babak. Ireng-ireng kapalnya kandel. Dinanti nanggunin jaring iwak. Sira kanggo sikil-sikil kanggo serame megegeratus keret banting tulang setengah mati. Barang entuk rezeki gumbayar pajak. Maka duit pajak uang rakyat harus digunakan untuk fasilitas umum pembangunan masyarakat. Aja wani-wani duit rakyat dikorupsi. Dunyane sapa nggo pelarakan. Sengit aku. Tepuk tangan maksudnya apa? Ngaji kayak kampanye. Makan derek seneng derek binga. Pak Kiai kita mau caket kali Mbah Kiai. Insya Allah Pak Lurah caket kali Mbah Kiai. Mohon barokah donga saking Pak Kiai. Insya Allah dipun bimbing. Kita doakan sesarengan para ulama umarok kita. Mbah Kiai para pemimpin kita. Dijauhkan dari sifat-sifat yang zolim. Dikasih diberi panjang yuswa. Yuswa yang manfaat lan barokah. Pemimpin yang adil bijaksana. Bisa melindungi mengayomi masyarakatnya Allahumma. Amin Allahumma.
Niku Pak Lurah wis ditongakaken. Biasane anggere ditongakna melu nambah amplop. Biasane ora ya ra bapak. Santai mawon Pak Lurah. Jangan terlalu dipikir. Nanti gampang saya tunggu di belakang. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sing dadi lurah rajin ibadah. Sing dadi banser dinan-dinan ngadeg ngeyer. Mending lurah bengkok-bengkok lumayan. Lah banser siapa sing pan bayar? Jangankan bayaran, jangankan gajian, wong kadang-kadang rokok bera metu. Tapi semangatnya banser luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat para banser kita luar biasa. Jangan khawatir Pak Banser, nanti gampil amplopnya saya bagi dua. Ingin jenengan amplopnya yang isinya. Makasih, muka-muka kanti manfaat barokah Allahumma. Dadi banser dina-dina ngadek ngeyeyer, sing dadi kiai. Kiai, angger kiai lho balane mumpuni. Sing dadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa ngelakoni. Ojo jarkoni, bisa ngajar, bisa ngelakoni. Kula nggih kali belajar nglakoni, Bu. 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 Semakin tinggi kualitas imannya, semakin kuat imannya, semakin berat pula ujiannya. Maka manusia niki ibarat pohon yang berdiri, semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, semakin kencang pula angin meniup. Resiko dadi menungsa. Ning menawi dadi menungsa, mboten kersa ketiup angin, ora usah dadi wit. Dadi suket mawon. Ning resikone dadi suket harus mau diinjek-injek teng menungsa. Diidek nang menungsa esi mandan lumayan, langger diidek kebo. Diidek kebo esi mandan lumayan, langger diidek kebo kali nun sewu diuyui. Lebih repot maning. Maka ternyata kita nderek ngaji, ini namanya lagi sekolah. Sholat jenengan, puasa Ramadan jenengan, jenengan gawe zakat, sedekah, niku namanya lagi sekolah. Namanya sekolah harus ikut ujian. Wong diuji kali Gusti Allah pertanda sayanya Allah dumateng panjenengan ngetes kualitas iman kita. Kenapa kita harus diuji? Supaya lulus jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Maka kita ngaji namanya sekolah. Sholat kita lagi sekolah. Mulane gawe kelakuan sing apik benilene mboten merah. Tapi kadang onten menusa aneh, sholat babar plotas. Pengajian ora doyan, pas Ramadan ra dilakoni, lan bareng kena musibah kok nggone ngomong, "Ya Allah, aku lagi diuji." Siapa sing nguji? Wong sekolah be ora ujian ye, kegeeren. Lah salat niku lagi sekolah, pas Ramadan ngaji gawe amal apik lagi sekolah. Kenapa kita sekolah? Karena bener-bener ben bisa lulus. Mulane kudu melu ujian. Wong salat be babar protas, pengajar doyan ngomongnya alawat ake ala sipate Allah. Lho kok bareng dikaparingi musibah ngene ngomong lagi diuji. Sapa sing nguji? Wong sekolah be ora ujian. Sekolah ngene kakine. Maka Imam Al-Ghazali ngendiko, ada empat golongan manusia di dunia ini. Yang pertama, ada manusia yang sa'idun fid dunya wasaqiyun fil akhirah. Tulis. Bu, ibu, sebelah mereka ibu ini ngasih buku apa mboten? Kebiasaan. Sering aja golek ngilmu, ning orang gak bawa buku kan waku. Sebelah kiri Bu, yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar. Nggih, keduman snack napa mboten? Ibune ngasta buku napa mboten? Mboten. Jare ngaji golek ilmu. Bapakne? Bapakne? Ngasta buku napa mboten? Mboten. Mbata pulpen napa mboten? Jawabane mancing-mancing. Orang gawa buku kok gawa pulpen? Pulpennya punti? Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Oh, pulpen rahasia.
Aduh, jangan-jangan gara-gara kejagungan pulpen yang belobor. Sing boten ngasta buku pulpen ndak papa, saya ndak ada niatan mucal dan boten mungkin kula nguyai segara. Jenengan sampun langkung paham ketimbang kula, tapi sifat kita eling-kinelingan. Ngeten nggih, Bu? Ada manusia yang sa'idun fit dunya wasaqiyun fil akhirah. Ada manusia paling bahagia di dunia tapi paling sengsara akhiratnya. Kok bisa? Heeh, na'udzubillah min dalik. Karena hidupnya waktu urip nang alam dunya hubbud dunya, cinta duniawi, gila harta, gila pangkat, gila jabatan, sehingga lupa dengan ibadahnya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan Tuhannya. Na'udzubillahimin. Dume bisa tuku tanah. Nang di papang sinti kandak na tanah tok. Mereka bisa tuku motor, nang di papang sinti kandak na motor tok. Mereka bisa bangun rumah, nang di papang sing dikandak na umah tok. Mereka sandale anyar mlakune karo dengar. Mangkat ngaji giliran sandale kepidek kancane sing lara atine. Kan sing kepidek sandale, lah kok sing sakit atine. Langgare sandale kepidek kok sing sakit atine, berarti nggone nganggo sandal ora nang sikil, tapi dicantel nang ati. Dume bisa bangun rumah. Pinter banget gue cerita, aduh ya aku mangkat ngaji ngapurane mandan terlambat ya. Lah nang apa? Soalnya aku mau mangkat ngaji ngepel di situ. Pas lagi ngepel anak kucing nguber tikus, tikusnya kepleset. Ya ngapurane ya, maklum keramiku kan granit karo marmer. Ya Allah. Kuadar keramiknya granit karo marmer di kandak-kandak. Nah, tapi dudu wong munjung Agung, wong mriko. Cilacap. Ngarani aku apa? Lha wis lara bapak wong Cilacap. Wong Cilacap tapi boyongan kang keneh. Sane Cilacap, sane semunjung Agung wong kana, ngisulangi tado. Ketika dia lagi pamer, lupa. Ketika dia lagi sombong, kelalen. Lupa apa? Lupa ternyata malaikat Israel 70 kali dalam sehari mendatangi kita, tapi kita enggak sadar. 70 kali malaikat pencabut nyawa menatap wajah kita, natap mata kita, seraya ngendika kali Gusti Allah, ya Allah, di sebelah pojok mene ana wong dina-dina ngerasani tanggane ya Allah. Ketimbang tutuke gawe dosa, ketimbang tutuke seneng kaya maksiat, tak pundut nyawane sakniki ya Allah. Aja malaikat. Tunggu ngasing kok tekan wengi. Ya Allah, sebelah mainnya anak wong dinantinya nyekelek kartu remi karo ceki ya Allah. Kayak singguyu kulina kayak. Ngisor wit pelem. Dinantinya jago nang patrol ya Allah. Ceklane kartu nek kencicingi bedor. Ketimbang ki uripe kedawan malah kayak maksa tak pundut nyawane sanik ya Allah. Aja malaikat, tunggu ngasing kau tekan wengi. Ya Allah, sebelah kiri mriki wonten ya Allah. Kiri pojok mana? Anong pelit betitil kucerin jelantir kayak upil ku Daniel ya Allah. Ketimbang ki uripe malah banda dunya nenggo kayak maksiat gue kesina. Tak pundut nyawa nih sadik ya Allah. Aja malaikat tunggu ngasing kau tekan wengi. Malam datang malaikat Israel ikut datang. Ternyata malaikat Israel ikut berkata, ya Allah pundalu. Tak cabut nyawane sadiki ya Allah. Aja malaikat tunggu ngasing kau tekan ngisuk. Kok dilur-lur mawon ya Allah. Iya malaikat. Ke menungsa lagi tak dawa ke umure. Karena ke menungsa lagi tak tunggu kapan taubate. Ternyata kita dipanjangakan umure. Lagi ditunggu-tunggu kapan taubate. Ngisarwit pelem manggut-manggut karo mikir. Hohoho. Dadi resep ben dalang umure kudu akeh gawe maksiate. Ya enggak gitu juga. Ad-dunya masru'atul akhirah. Ana pangandikan dunya niki tegal sawah akhirat, nandur apik ngundu apik, nandur ara ala ngraosaken tandurane dheweke. Wong nandur mesti ngunduh, wong nandur mesti ngun. Nandur mesti ngun. Wong nandur ora ngunduh berarti maling.
Ngunduh ora nandur. Nandur ora ngunduh. Lah ya bener. Sapa sing salah? Lah wong ngunduh kok ora nandur, berarti kan maling. Sing kualik jenengan. Ya cie sehati cie. Salam ala Nabi Muhammad. Mumpuni dilawan. Bercanda kiai nuhun sewu. Saleh pun emang kene iki dikirane nyong kualik. Wong ngunduh kok ora nandur, berarti maling. Nek ora maling berarti mungkin tuku kowe, Pak. Maka Gusti Allah teke ngendika, fa iza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso, ka iso diundur, ka iso dijokno senajan namung sesaat, pati takone gak disangka gak dinyono, bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa. Atau kula keri jenengan duluan monggo kula ikhlas. Kuwi lak walik temenanan miki. Arane pati gak pandang bulu. Bayi nambe lahir ujug-ujug bok sedo kadah. Lagi njogo karo kancane ketiban sawang bok mati. No ketiban sawang kok mati. Jalaran ketiban sawang karo blandare. Kenang cengelek kene bok sedo kadah. Sing wis bengek menggrek dikirapan mati ora mati-mati. Tapi bakal mati juga. Maka ternyata malaikat Israel mendatangi kita. Tidak lupa pula setan tiap saat menggoda kita. Bahkan tidak kalah. Bahkan setiap dinten, setiap hembusan nafas kita, kita digoda setan. Mungkin kita tidak sadar. Pak Lurah dinten-dinten digoda setan. Setan yang menggoda Pak Lurah namanya setan Awan. Setan apa? Awan, bukan Bakwan. Awan. Setan Awan itu setan yang khusus mengganggu para pemimpin, bukan saatnya. Pemimpin adalah raja, bukan. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Dados anggarana pemimpin kok sombong, pemimpin kok ngapusi, pemimpin kok korupsi. Itu namanya bukan pemimpin. Tapi dia wis kepanjingan setan Awan. Na'udzubillahi min rungokna. Nah saya nggih Pak Lurah, aku jadi nggak enak. Mboten namung Pak Lurah digoda setan, baku liwak dinan-dinan digoda setan. Ana mene baku liwak. Eh bos-bos kowe-kowe. Pantesan kit mau kimam bu apa serentang-serentang. Jebule baku liwak. Baku liwak. Saya kasih tahu. Tiap dina bakul iwak digoda setan. Setan yang menggoda bakul iwak. Namanya setan Zalitun. Setan apa? Zalitun niku setan yang khusus mengganggu para pedagang. Contoh, nimbang iwak sekilo, kudune 10 on tapi mung 9 on. Itu namanya kepanjingan setan Zalitun. Kulakane asline 8000 tapi ngendikane 10000. Itu namanya kepanjingan setan Zalitun. Iwake wis ora apik dicampur karo sing isih apik dioplos. Mengkelabui para konsumen itu juga namanya kepanjingan setan Zalitun. Dadi karena bakul iwak kok curang undang pe Zalitun. Mulane kengin apa bayi lahir pasti keadaane nangis. Kenapa bayi lahir keadaane nangis? Karena Kanjeng Nabi ngendika setiap bayi yang lahir dadanya ditusuk setan. Nambe lahir mawon dadane ditusuk setan. Artinya rupanya setan itu memang sudah berjanji dan bersumpah akan selalu menggoda manusia dan manusia niki gawe dosa untuk ancik-ancikan setan teng geni neraka. Maka kenapa bayi lahir harus langsung diazani. Bani setan yang melayu terbirit-birit. Dan suara yang pertama kali didengar adalah suara untuk ajakan ibadah. Tapi ada hal yang lebih unik. Ternyata setiap bayi lahir tang alam dunia mesti tangane gegem. Leres nggih bu? Niki ibu-ibu sing pernah babaran. Nek kula kan belum pernah babaran. Tapi pernah di babarna.
Tapi Pak Haji niki lagi hamil berapa bulan Pak Haji? Ada pantun buat Pak Haji. Gunting Cina ada pasaknya. Gunting siantan apa besinya. Bunting wanita ada anaknya. Buntingnya Pak Haji apa isinya. Saya Pak Haji. Aku jadi gak enak. Dan saya ngewa Haji. Jangan-jangan ngesuk rat undang maning. Padahal Pak Haji sing donaturi. Bisa nugi amplop putih potong. Maaf nggih Pak Haji, Pak Hajinya makmur, masyarakatnya subur Allahumma. Amin Allahumma. Setiap bayi lahir mesti tangane gegem. Kenapa bayi lahir tangane gegem? Karena ternyata lagi gegem rahasiane pun Gusti Allah. Tapi ana sing ngendika bayi lahir tangane gegem karena setiap menungso urip teng alam dunya kepingine dadi penguasa. Bukti nyata lahir orang gawa apa-apa bareng urip nang dunya kepengin nguasani segalane, kepengin gegem ngalam dunya. Wis di motor siji kepen di motor loro, wis di motor loro kepen di mobil, wis di masih siji kepen rumah loro, wis di rumah loro kepen rumah sing luwih megah, wis di bojo siji kepen di bojo loro, wis di bojo loro kepengin mbuat bojone tanggane. Wis dadi lurah, ngesuk kepengin dadi lurah maning. Nggih, kepengin nyalon malin apa mboten Pak Lurah? Oh iya senyumnya mencurigakan. Tabiat naluri memang setiap menungso kepingin jadi penguasa. Tapi bareng apa-apa sampun dikuasani teng alam dunia. Ning ternyata bareng menungso jadi mayit. Rata-rata mayit tangane megar. Leres nggih Pak? Niko bapak-bapak yang sering meniteni. Meniteni. Mengamati. Menengeri. Menengeri ya balane meniteni. Bapak-bapak sering mengamati. Niko lagi ngedusi mayit. Perhatikan astone mayit. Roto-roto astane mayit. Tangane megar. Kenapa mayit tangane orang gegem? Selengger mayit tangane gegem. Sing ngedusi bingung. Oke mayit pang ditusi malah ngajak ribut. Mulane mayit tangane megar. Padahal jarene lho Bu. Jarene wong dicabut nyawane ngrasakaken sewu lara dadi siji sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngendikaken arane wong dicabut nyawane rasa sakitnya ngungkuli jeroane weteng dikoyak-koyak ngagem risalah. Bayangkan bung kita ketunyuk jarum pentul mon kadang rasane pegel. Itu baru kulit luar. Lho kok jerone weteng dikoyak-koyak ngagem risalak. Bahkan kata Ibnu Abbas rasanya wong dicabut nyawane ngungkuli daging dikelupas diklebet. Rasane ngungkuli weteng niki dipun gergaji. Maka kenapa rata-rata mayit nang sewu mripate ireng-ireng malik putih. Saking ngempete rasa sakit. Manggo cethote ing nembongok-bongok sak porete. Maka harusnya wong sedok ki tangane gegem karena ngimbangi rasa sakit. Wong kita sakit gigi mawon nuju tengene Pak Dokter. Karena ketika ngereng-ngereng jempol kan ditekuk teng tengah, dijesak kawan iki kan gegem jempol untuk apa ngimbangi rasa sakit. Tapi kenapa tiang sedok kok tangane megar? Inilah isyarah langsung dari Gusti Allah. Artinya apa-apa sing sampun dikuasani teng alam dunya, langkah sing digawa. Umah mewah dunya mblarah-mblarah. Harta melimpah, bojo ayu, bojo semok, denok, montok, pakai kol-kolah kubro. Bojo ayu, mame, waktu nyomblaran-blaran langka, sing dibetul beja, yang dibawa hanya amalan kita waktu kita hidup di dunia ini. 70 kali dalam sehari malaikat Israel mendatangi kita, harusnya kita sadar, harusnya kita paham. Bahwa ternyata kita enggak tahu kapan datangnya sedok kita. Mula ot ninggal salat, ninggal janji, maksiat sing dilakoni. Mula urip sing ati ben ora
ala Nabi Muhammad. Ana wong lupa dengan janjinya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan Tuhannya. Walaupun teng alam dunia niki sugih bandal dunia, tapi enggak bisa ngemban amanah, maka dekula sa'idun fid dunia, wasaqiyun fil akhirah, bahagia di dunia, sengsara akhiratnya na'udzubillahimin. Tapi ada golongan yang kedua, namanya sa'iyun fid dunia, wasa'idun fil akhirah. Ada manusia paling rekasa nang dunyane, tapi paling bahagia akhiratnya, Allahumma. Kok bisa begitu? Karena ternyata harta benda bukan menjamin yang namanya bahagia. TV ini 14 sana, wong meripate beleken. Seneng napa mboten? Sofane 14.500.000 tapi bokongnya wudunen. Seneng napa mboten? Tapi wonten pak, walaupun meripate beleken bahkan bokongnya wudunen, sampai-sampai badannya diuji dengan penyakit, tapi hatinya bersih. Diwe penyakit gak pernah suuzon kali Gusti Allah. Gak duwe pikiran elek karo tiang sanes. Gak suuzon karo wong liya. Sakit secara badan, tapi sehat bersih atine karena selalu ingat dan dekat kali Gusti Allah. Maka ternyata anak bakul cilok derek pengajian, bakul balon derek pengajian, anak kotak infak melaku dekin nyemplung akan templung glutak rong ewu. Ternyata ikhlasnya karena Gusti Allah, dia miskin secara harta, tapi paling bahagia akhiratnya karena jiwa sosialnya tinggi. Maka janjinya Allah, masalul ladzina yunfikun, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ternyata sing sapa wonge nandur amal becik, walaupun setunggal segede biji barate, tapi ternyata kok ikhlas teng dalan sing diridoni Gusti Allah, tukule dadi pitu. Bareng wis tukul pitu, karena ikhlasipun tukule satus. Satus ping pitu pinten bu? 700. Gawe amal becik siji, ternyata berlipat ganda dados 700. Dan masih ditambah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Ternyata Gusti Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Maka gak usah cilik ngati sing dados nelayan, gak usah cilik ngati sing dadi bakul telembungan, gak usah cilik ngati sing dados tiang dusun, tiang tani. Kenapa? Karena kita bisa berdiri di kaki sendiri, gelem kutanan kepanasan, gelem meme kekeratus keret banting tulang setengah mati, nikulah yang Allah kehendaki, rezeki sing toyib, yo halal barokah Allahumma. Amin Allahumma. Lan jenengan rawuh wonten mriki, karoyo-royo sing kedai ngaso, kata istirahat lagi tilem lagi sari, ternyata jalan rawuh kuantan beriki karena kemutan kepingin jadi golongan yang nomor tiga. Namanya sa'idun fit dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia akhiratnya Allahumma. Bu, ibu, ada golongan manusia paling bahagia di dunia, bahagia pula akhiratnya. Sinten niku? Wis wonge ayu, gagah, ahli ibadah, ramah, sugih maning. Tapi sugih ora nggo pamer, sugih ora nggo sombong, sugih senang sedekah, senang nyoh. Sugih ahli ibadah, ucapane ngendikane apik, karo keluargane apik, karo tiang sanes apik. Suki seneng sodako, seneng tulung, jiwa sosialnya tinggi, pengajian ora ketinggalan. Ya Allah, angel nemen ya bu. Angel nggih bu? Ibune manggut-manggut karo ngendika, ya mumpuni cangkemeh kari ngomong. Dheweke kong lakoni ya durung mesti. Pancen leres pak, ngomong gue gampang. Tapi ngone nglakoni setengah mati. Tapi proses. Mulane langkat ceritane bayi lahir langsung bisa melayu, nggih mboten nonton. Kepingin bisa melayu ya kudu belajar kemurep. Kan kados niku bu. Wis belajar kemurep, gari belajar jagong. Wis bisa jagong, gari belajar berangkang. Wis berangkang, gari belajar ronggong-ngonggong. Ronggong-ngonggong cara mriki napa? Dalam? Ngonggong. Kenapa ronggong-ngonggong? Bene lengane kuat, gegere juga kuat.
wis bisa ngonggong-ngonggong belajar melaku, rambatan disit. Rambatan wis bisa rambatan ngeri titah-titah. Wis belajar titah-titah gari belajar melayung, kadang-kadang sing pinter melayu be kadang anak kepaduke. Leres, Bu. Makane iki kan nang Kabupaten Tegal, lo kengetan Pak Banser kali almarhum Allah yarham Aban Tususmono. Wekdal tasi sugeng niku mengingatkan kula ugi masyarakat jamaah wekdal niku. Abah menika almarhum antuk ngendika begini. Aja turu sore kaki ana dewa ha lang lang jaga ha nyangking pokor kencanane he 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 glendung. Nah, nang sewu jujur mawon Pak, jujur mawon Bu niki nembe suara kula sing nomor 5. Guyune ora sang ece. Bapak-bapak pada batin lo kayak si nomor 5, nomor 1 si kayong apa? Yang nomor 1 tidak saya keluarkan. Rapetra. Kowe tuman. Kan ngerat diomong ke tuman. Wingi tuman mlebu rumah sakit. Gara-gara nanti dikamplengi. Kira-kira tuman sih, ora petak, anggernya ora petak kowe kaya ngapa? Sesama ora petak aja saling mengecek, tuman. Bapaknya pada batin lah, kaya kaya nomor 5, nomor 1 kaya ngapa? Yang nomor 1 tidak saya keluarkan. Saling menawi nomor 1 tunggal saya keluarkan, kalau khawatir jalan pada mendem. Kok nomor 1 kaya ngesuk maning naik diundang. Nun sewu makin iki lagune lagu Dandang Gula. Walaupun saya generasi milenial, apa itu generasi milenial? Geniku manusia yang kelahiran tahun 90 sampai sekarang, itu namanya generasi milenial. Nih kalau Anda merasa sebelum tahun 90 Anda sudah lahir, berarti Anda bukan generasi milenial, tapi generasi kuno lereng. Walaupun saya termasuk generasi milenial, jujur mbah, lo senang kali lagu-lagu sing tua-tua. Karena memang saya dintan-dintan kembulannya karo wong tua-tua. Maka kulo nggih mandan kuatir, jangan-jangan ngesuk bojoku juga sing. Ya aja, aku kan masih gadis ting-ting. Sing tak kulo nyebut bocang tong-tong. Dudu bojoku sing tua tapi sing dewasa. Napa bu? Dewasa, gede dawa rosa. Keng guyu maksudnya apa ngisori film? Aja salah paham, kirung rampung nyong nih ngomong. Gede dawa rosa, gede sing gede ngilmune. Dawa sing dawa sabare. Rosa sing rosa pengalamane. Ibu-ibu dugi dalam ditanglati tang bapane, Bu, ngaji karo mumpune entuk apa? Gede dawa rosa. Bapane nyaut, aku banget. Dewasa itu tidak diukur dari umur, tidak dinilai dari perangai, tidak dilihat dari derajat pangkat, tapi dewasa niku dari sikap dan pembuktian. Soale anak wong tua ngumure tapi kaplak kelakuane. Tapi ana pada-pada tes timur yuswane tapi sepuh pengalamane. Nah, kue sing angel golet-goletane. Mula niku kula ngantos dugi umur 23 arep 24 taun iki urung bojo-bojo. Oh, bukan ora payu. Sing antri pirang-pirang nang terminal. Kula wingi mandan kuatir barengan sing lamar kaki-kaki tukluk-tukluk. Kula mandan kaget ujarku arep lamar mumpuni, jebreng lamar ngaji. Mbok jare sapa dadi wong larangan pulo. Pulo larangan apa larangan pulo?
larangan pulo luar biasa. Mbah Kiai gadah bujang, tapi kula nggih sampun gadah pilihan. Pilihane kula sing dewasa, gedhe dawa rosa. Aja turu sore kaki. Dadi menungsa niki kon bener-bener seneng rialat, mangan longan, turu longan. Napa niku mangan longan, turu longan? Mangane kin dilong, kin seneng puasa. Napa malih niki ana puasa Rajab. Mboten puasa seniki ya puasa tahun depan mboten apa-apa. Seneng puasa rialat, rialat wengi seneng melek ana ing tengah wengi. Untuk napa? Untuk leres-leres kita mados barokah saking ngarsanipun Gusti Allah dikata-kata antuk kek maca selawat. Maka ada manusia bahagia di dunia, bahagia akhiratnya karena dia mau rekasa. Maka berlian bisa menjadi mahal harganya karena dia mau ditempa, mau dibentuk, mau dipoles sehingga menjadi yang namanya berlian batu ingkang mahal harganya karena mau menjalankan proses. Tapi ada manusia paling cilaka dunia akhirate, sinten niku yang nomor 4. Geniku manusia yang sakiyun fit dunia wasakiyun fil akhirah. Sengsara nang dunyane paling cilaka akhirate na'udzubillahi min. Kok bisa begitu? Heeh. Maaf, wis wonge melarat. Salat babar plotas. Pengajian radoyan. Ngomongnya Allah, watake Allah, sifat Allah, seni padu, pamer tukaran, pelit, pedit, medit, kucan jelantir, sombong, urip maning. Melarat sombong. Lagi sing sugi bareng sombong, wong kabeh titipane Gusti. Sugi-sugi ya Gusti. Kita urip mergo Gusti. Mergo Gusti Allah urip ana sing urip ana sugi ana sing nyugino. Sampeyan iki rung ambekan gratis. Mangslup metu ora majek ora bayar. Niki mripet bisa keyip-keyip ora mau dadaknya klek saklar. Sampai Gusti lan tuk ngendika fabi ayyi ala irab bikuma tukadziban. Nikmat pun dimali yang badai didustakan. Makanya namanya dititipi, gak usah pamer, gak usah sombong. Yo ngapun tenun sewu, jenengan sholat, Gusalam buatan untung. Bapak ini buatan sholat, Gusalam buatan rugi. Tapi ini bukan masalah untung rugi nih Gusti Allah, tapi menungso sing butuh Gusti. Kintan-kintan jenengan butuh Gusalam apa buatan? Lah ya butuh nemen. Ning kadang-kadang kata menungso pada lirwo, lali marah nikmati Gusti Allah yang maha kuasa, urip teng alam dunia niki, anggapai urip karepe dewek, umah anggapai umah dewek, anggapai badan-badane dewek, rejeki anggapai rejekine dewek, bojo anggapai bojone dewek, meteng anggapai meteng, meteng dewek. Ibune saged ngandek hamil niku mergo sinten? Bapakne. Lah ya salah paham, ibune saged ngandak hamil mergo Gusti, bapaknya kan mau nyeponsori. Melarat ragilem sholat, arane ngece karo Gusti. Ngerti-ngerti kerja ragilem usaha, bodoh ragilem ngaji karo Pak Kiai. Namanya ngece, sombong kali zat maha pencipta. Lo sombong kok marang zat maha pencipta, arane nantang perkara. Maka dadi menungso jombereng kunung. What is ambereng kunung? Ambereng kunung niku wong ora gelem srawung. Nah pengajian gak derek muslimatan, gak melu fatayatan, gak derek na jamiahan, boten melu. Ono kerja bakti ora melu, na ertian boten melu, kruwaten ora gelem sembayang. Karane wong bereng kunung. Wong anggar bereng kunung sekali ngomongnya lagi tiati. Sebab nopo gak biasa gaul karo Mbah Kiai ora isa mbedak nanti ngomong apik, nanti ngomong ora. Akhirnya dadi tukang kompor. Sulut kene karena panas. Kena anget karena kebakaran. Karena kebakaran kini tepuk tangan. Ini tepuk tangan rakaro tangan karo sikil. Rusak-rusak provokator. Na'udzubillahimin. Ayo sedulur. Jong lale ake. Wajibe ngaji. Sapranatane. Gongan delake iman tauhide bagus sesangu mulia matine bagus sesangu mulia matine ya Rasulullah salamun.
Ya Rafi Asya Niwataraji Adfatayaji Ratal Alami Ya Uhaylal Juhdi Wal Karami Ya Uhaylal Juhdi Wal Karami Atine kerana mapan saring ilamune laku tarikot lan marifate uko hakikot mancing rasane uko hakikat mancing rasa derfa ya Rasulullah Salli ala Muhammad, salli ala Nabi Muhammad. Baka panitia ngawontenaken pengawasan dalam rangka Isra Mi'raj menika mengingatkan kita monggo ngaji, ngatur jiwa dan niati. Salat tidak hanya sekedar ritualnya saja, salat iku mboten namung syariat, tapi syariat hakikat yo kudu dilakoni. Bene estu kita nduwe wadah yang nduwe isi, nduwe isi yang nduwe wadah. Karena Kanjeng Nabi antuk ngendika awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Benjang wonten ing akhirat, amalan yang pertama kali dipun hisab adalah amalan salat kita. Kalau salatnya baik, baik pula amalan yang lain. Tapi kalau salate kok rusak, amalan yang lain pun akan ditolak. Nauzubillahi min. Oh, perjanjian kali panitia, kalau naik wau persis jam 12, niki sampun jam setengah 12 karena memang badhe dipun lanjutaken kalian manakib saking jamiah Simtuturar Al-Munsyidin saking Pekalongan sumangga panjenengan pun kersa kondur ugi samake akan dipimpin doa langsung kalian akhinal kiram Rama Kiai kagem rasa takdim kula santri dumateng Kiai matur sembah suwun sangat Pak Lurah Pak Panitia hari ini jamiah saking keluarga besar Nahdlatul Fatah luar biasa jamiahnya semangat, panitianya semangat. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini. Matur nembang dulu sangat. Hingga sampun estes itu berjuang, derek mangayu bagyo, estes itu ngurip-urip agamani pun wantan ing telatah larangan pulak meniko. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat panitia, tasadipun ijabah kalian Gusti Allah. Para panitia kita kabaran sehat panjang yuswa, yusayika manfaat lan barokah sumram badu matang kita para jamaah Allahumma. Kita semua dipun tetepaken islami, dipun tetepaken imane, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat lan barokah, zuriya ingkang qurrata ayun, zuriya ingkang sholih lan sholihah, ahlul jannah, ahlul ibadah, pungkasan kesang saged husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengar rumin. Wekdal kawula kembalikan dumateng pranata adicara semoga dipun pimpin kalian Rama Kiai sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad dipun terasaken awasan manakib saking Simtuturar kita Al-Munsyidin saking Pekalongan saking kalau sedaya kalepatan nyunagung ing pangapunten terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan mohon bimbingan ugi mohon didikan usikum wa nafsi bitaqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Salam ala Nabi Muhammad.